Rasulullah membalas dengan kebaikan. Pagi-pagi terdengar suara. Suara apa ya itu ya? Suara ayam ya? Alhamdulillah masih mirip suara ayam ya. Nah, suara ayam itu membangunkan seorang kafir, kafir Quraisy yang bernama Hakam bin As. Hakam bin As adalah seorang kafir yang sangat benci kepada Rasulullah. Pagi-pagi dia dibangunkan oleh suara ayam jago. Kalau teman-teman dibangunkan suara ayam jago, baca apa ya setelah tidurnya? Alhamdulillah, baca doa sebelum saya sudah tidur. Tapi si Hakam karena bukan orang Islam, dia orang kafir. Dia malah ternyata sudah siang. Hari ini aku punya agenda, yaitu mencari Muhammad yang sangat aku benci. Di mana dia ya? Hakam bin As pergi untuk mencari siapa teman-teman? Deg-degan kan aku bakalan dipanggil soalnya mengganggu. Ternyata itu dia Muhammad. Hakam melihat siapa teman-teman? Nabi Muhammad. Ketika Hakam di dekat Nabi Muhammad, dia melihat Muhammad sambil Muhammad, tahu gak? Aku benci sama kamu. Nabi Muhammadnya kaget. Hakam, Nabi Muhammad itu cuma senyum teman-teman. Senyum lagi. Aku benci sama kamu. Benci aku sama kamu. Pokoknya benci lah sama kamu. Oh iya Hakam, mau ikut ya? Apa kamu? Ngajak-ngajak aku. Aku bukan yang benci sama kamu. Aku benci. Boleh gak tuh kayak gitu? Boleh gak teman-teman? Tidak boleh ya. Hakam menghina Nabi Muhammad. Tapi Muhammad Masya Allah tidak apa. Tidak marah ya. Kalau kita dihina sama teman-teman, boleh marah gak? Tidak, karena Rasulullah mencontohkan itu tidak marah. Nabi Muhammad terus berjalan. Hakam, di sebelah sana ada bilokan. Saya mau ke sebelah kanan. Kamu mau ke sebelah mana? Aku benci sama kamu tahu? Ajak apa aja. Aku mau ke sebelah kiri karena aku mau pulang. Aku sudah puas memarahi kamu. Baiklah. Yuk, maaf ya, saya mau ke sebelah kanan. Jika kan itu. Akhirnya Hakam pulanglah ke rumahnya. Ketika di rumahnya, teman-teman tahu tidak? Apa yang terjadi? Allah membalas perbuatan Hakam dengan bibirnya yang tadinya sempurna, teman-teman, menjadi seperti ini. Hakamnya kaget. Ternyata Allah membalas perbuatan Hakam karena dia sudah membenci Nabi Muhammad. Teman-teman, Allah tidak tidur. Allah akan membalas keburukannya. Walaupun orang itu, walaupun yang dihinanya, temannya, tidak membalasnya, tapi Allah tidak tidur. Allah pasti akan membalasnya. Siapa di sini yang mau?